Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus tuan rumah kang alhamdulillah yang saya putin ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan maulid ngeling-ngeling kelahiran junjungan kula lan panjenengan sami kang kula lan panjenengan sami nyontoh kehidupane Kanjeng Nabi. Niku hebate Allah Subhanahu wa taala memberikan buku panduan, memberikan buku tuntunan. Ketika wonge beli gelem maca atau beli bisa maca, Gusti Allah ngudunaken contohe. Karena memang kehidupan bangsa kita itu bangsa yang rada males membaca. Aja maning baca panduan hidup kang arane Quran sing semana kandele. Tuku tipi, bukune tipis beli diwaca petunjukku. Gimana? Ya kan setiap TV anyar tuku ana beli buku petunjuk ya. Ana diwaca beli. Beli, tapi bisa beli nyetel TV ini. Itu hebatnya bangsa Indonesia. Ora ilok maca bukune tapi bisa nyetel TV ini. Ya termasuk kula lan panjenengan sami ning Quran beli ngerti, hadis beli ketemu, sembahyang jalan terus. Napa? Sing penting gelem tekaning tajub, sing penting gelem tekaning masjid, terus karin deleng nah baik, engkana ngadeg ya melu ngadeg, engkana rokok ya melu rokok, engkana nyungsep ya melu nyungsep. Alhamdulillah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh dari buku petunjuk yang ada. Kenapa? Karena Rasulullah itu semua tingkah lakunya itu ada di dalam Al-Qur'an. Makane kula lan panjenengan sami umate kudu kenal jelas siapa Muhammad yang kita ikuti, siapa Muhammad yang jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ne dianakaken muludan ki supaya aja sampai salah niru Muhammad. Karena kabeh orang menyatakan mengklaim dirinya ikut Muhammad, Muhammad enti. Ini kan pertanyaan. Iya kan? Maksudnya aja Kang, ya ari padu Muhammad bae mau suara susah mengarap-arap bukti numpuk gake Muhammad. Iya kan? Sing dagangan onco Muhammad. Iya kan? Sing ning sawa bae ya Muhammad, sing gawak lektor ya Muhammad. Sing adu jago bae Muhammad darane kan. Lah, makane ning kene perlu kejelasan Muhammad mana yang kita ikuti, mana Muhammadur Rasul. Lillah, Qur'annya jelas menyatakan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah Muhammad sing dadi utusane Gusti Allah. Ko tutu Muhammad bapane sampeyan jar Gusti Allah. Nah makane kula lan panjenengan sami alhamdulillah tinumpuk adalah desa yang rutin membaca sejarah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sore Jumat, setiap masjid, musola, kabeh maca sejarahe Kanjeng
Nabi mung sayang sejarahe ki tulisane tulisan Arab, bahasane bahasa Arab, kitane orang ngerti bahasa Arab. Akhire sing waca ya beli paham, sing rongokaken ya ora paham, sing nyalah-nyalahkaken kebeli paham manding ternyata. Loh kenapa yang maca sejarah Nabi jadi omongnya bid'ah? Kenapa? Karena ning kitab ya tulisannya maulid barjanji sok diganti sejarah Nabi, mang jangan rasa sesat. Kenapa diarani sesat? Karena ning kono ning perangsane ibadah anyar perangsane. Ya, padahal kitab itu al barjanji itu menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan kalimat abdatiul imla abismidatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni bihamdi mawariduhu sa'igatun haniyah mumtati amina syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah al-muntaqili fi ghuraril karimati wal jiba wa astamni Allah ta'ala ridwana ya khusul itrata tahiratan nabiya terus kabeh. Apa aja kang? Ini pembukaan kitab, nembe pembukaan gitu. Makanya abdadi ngawiti sopo ingsun bismidzatil aliyah kelawan asmai zat kang maha luhur inggih punika Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam maring kanjeng Nabi, keluargane, sahabate, ya kan kabe pragat sampai tekan kalimat fa innahu la haula wala quwata illa billah. Pragat pembukaan nembe mulai wa ba'du. Apa aja kang wabaduku, lamun bahasa kene wabaduku selanjutnya. Onon amma ba'du wabadu maknane selanjutnya. Kadang-kadang pidato ya alhamdulillah rabbil alamin wabihi nasta'in amma ba'du, takon nama ba'duku apa embu singkanane ku mukonon riang makine. Iya amma ba'dune embu amma ba'du wabadu lamun bahasa kene selanjutnya nembe dibuka cerita fa aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibatul Hamd Humidat khisaluhu saniyah. Apa kinrangaken bari jelas Muhammad enti? Kenapa? Karena yang membedakan Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya ki bapane siapa? Oh, nggak jadi beda Muhammad. Ya beda ketemu kabe. Maka Muhammad kun bapaknya arane kun. Muhammad kun bapaknya arane kun. Ya, nah iya makanya dijelaskan siapa Muhammad Rasulullah itu adalah putra Sayyid Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Kusoy. Kusoy bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Kaab. Kaab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Selawe. Apal ya kan? Bakal wabak dunia apal kan? Nah sabi apal. Nggak dine ora apal. Markabana yang gelat ini berkat baik. Akhirnya orang meru anak ilmu hebat di sini. Ilmu apa aja kan? Ilmu nasab yang hari ini dilupakan oleh manusia-manusia modern. Kenapa? Karena awal Nabi diangkat menjadi Rasul, permasalahan pertama yang digaungkan oleh Yahudi dan Nasrani itu bab nasab. Ya, bab nasab. Dari mana judulnya ujug-ujug anak Nabi ini Mekah? Kenapa? Karena bagi Yahudi dan Nasrani, Nabi itu mesti turunan Nabi, minimal turunan Ibrahim alaihi salam. Ibrahim Palestin kune lagi apa anak Nabi dongole ning Mekahku? Kenapa ya? Karena ning Mekahku pada waktu zamane manusia nih goblok-goblok ning Mekah. Gue ngangon bae je pegawiane. Ya kita ngomong mekenen kendaraanane anti Arab maning kone nek. Ya kenyataannya seperti itu. Mekah itu zaman sebelum Nabi bahkan disebut zaman jahiliyah. Penggoblok-goblok yang menusa makanya ketukaran baik bakal wong goblok
ada urusan pitik ngumpami ngal tanggamu peng iya ning Mekah ini. Iya ning Mekah ya karena bodohnya akhirnya gampang tukare pemilihan kepala suku kini tadi sing beli tadi ning rajeki karang ning Mekah gitu. Ya kita makan dan ning Mekah pun ten gitu mah bukan ning tinumpuk pada ya mbu lho ya kita mah lagi kandang kan ning Mekah ku modelnya kayang kayang konon rada karepe dewek ning kan aku iya iya bukan kene pada ya mbu iya 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 sing jelas kejadian yang ada di sana makanya begitu muncul di wilayah kumuh seorang yang hebat Muhammad bin Abdullah ngaku dari nabi akhir zaman Yahudi Nasrani protes lu turunan siapa ngari nabi mah enak para karobusi oleh langsung todokakan saya juga turunan Ibrahim mana bukti Ibrahim pernah bertempat tinggal di Mekah maka turun ayat fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim todokna Muhammad Ibrahim pernah ningkene ko tempatnya bengen ngedek watu waktu gawe Ka'bah watu kin sing diedek sampai nempel tapakan sikile sampai sekian anab lima maqam Ibrahim masih dijaga beli jaga malah kutane emas makom Ibrahim di ning Mekah dewek fakta sejarah artefak sejarah masih diopeni ini cuma ning Dermayu ana wong bangun kuburannya kebu apa kuburannya buyut di kafir-kafiraken akhirnya kita kehilangan jejak sejarah kehidupan meneng ning tinumpuk genai ning tinumpuk awite priwen pajimatan ku sapa ngana buyut ng pojok sapa iya kan terus akhirnya muncul Syekh Gagang Aking asline sapa sejatine sapa kenapa diarani Syekh Gagang Aking kenapa kin diarani tinumpuk ya empuh maksudnya ya ini kelemahan manusia-manusia modern lupa dengan sejarah kehidupan aja maning sejarah desa sejarah kabupaten sejarah negara sejarah awake dhewek ora weru iya kan nah, ya iya wis wong jaman sekin wis aja selawe keduwuren padu pitu wis rok pitu sing awit bapak bapak tua buyut cangga wareng udeg-udeg gantung siwer sepetarangan bodole ana beli sing apal sira lah ya wis begitu takon buyut wis apa buyute empuh dadi sing kuat ning jelengkuk ning kene iki golongan anak putu empuh ya sampeyan kader gak sing ngomong anak putu empuh lah maksudnya ya Kang Rasul jelas menyatakan dalam hadis anak yang soleh itu seperti apa dawuhe Kanjeng Nabi anak kang soleh inggih punika anak kang dongakaken wong tuane begitu buyut ora weruh oh berarti katon ora ilok ndongakaken ayo sok lebih bisa ketangguhan begitu buyute ora weruh blagae mak kaya wong yo riyo kok manung pakebangan rata grutup rata dunge tekan kana delongok delongok apa kuburane bapak jeng mendi la ilaha illallah ana ning kene sing ngonen oh bokat ngali kuburane bapak nirane balik dhewe kebokat lah iya, iya ya ini kelemahan tapi itu tidak diajarkan jare siapa tidak diajarkan enggak ada contoh jare siapa enggak ada contoh mana buktinya sok anak putune Kanjeng Nabi kuan sok takon ngayib ngayib bapaknya siapa ya paham bapak arane kian bapak tua kian buyut kian anak catetane berarti anak contoh ini nah terus kita nyontoh beli lebak ini memang aneh manusia yang hebat itu adalah manusia yang tahu silsilah kehidupan maka manusia orang beruning silsilah urip wis aja ngarep-ngarep dadi wong hebat aja nyalon presiden wis kebak calonnya anise wis karo caimin gini mah iya kan iya wis wis mangsa sekarang mancing wong tinumpuk nyalon pejah liwat wis nyalon gubernur wis mangsa campleng nyalon bupati mangsa dadia bakal wong ora weruh silsilah mah kuwi saja nyalon bupati nyalon aku bakal beli weruh silsilah mangsa dadia sok bisane kuwe kan dadi kenapa karena weruh ning silsilah bapak arane kian bapak tua kian buyut kian buyut kian gitu ya anak kian 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 oh berarti kita karo wong Jabalor kah tunggal putu parki beli eh sirake dulure kita kita garap nyalon lagi arep nyalon mah konon sok takonna iya beli loh kenapa karena pendukung yang paling kuat itu siapa saudara sendiri iya kan
kebakar sedulur dewek mah ya ujung tombak ya ujung tombok. Iya ora lah yari wong sejen mah imbu kan kadur geradak gerutu geradak gerutu ngulati kopi ajar saya ketewan ngali kabeh nyocok kusrong. Lah makane kulaklan panjenengan sami berawal dari mana? Dari silsilah kehidupan kulaklan panjenengan sami di dalam kehidupan. Maka berjanji pertama kali berbicara tentang nasab. Siapa Muhammad itu? Beliau adalah turunan dari Ibrahim. Dari mana? Jejer silsilahnya. Ibrahim pernah bertempat tinggal di Mekah, membangun tempat yang namanya Ka'bah. Maka nih Ka'bah ana tempat kang arane Hijir Ismail. Akhirnya terbukti. Kenapa jakang silsilahnya sampai tekan Adnan? Karena Adnan bagi orang Mekah itu sudah ma'ruf, sudah terkenal bahwasanya Adnan adalah turunan dari Nabiullah Ismail alaihi. Makanya diucap wa Adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail nisbatuhu wa mun tama wa Adnanu lan Adnan bila raibin sudah tidak diragukan lagi. Bagi siapa? Bagi para ahli nasab yang ada di tanah Arab, itu Adnan adalah turunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Makanya nembe Yahudi Nasrani rada mundur. Lah ternyata sedulur tua. Loh, ya kan sedulur tua, Ismail kan anak pertama. Ishak itu anak yang kedua meskipun dari istri pertama. Jadi bahkan Nabi Ishak anak keloro tapi sing istri pertama, kalau Ismail itu anak pertama dari istri kedua. Jadi loro Ibrahim punten ke kita makan da Ibrahim sing rabine loro punten. Konene darane nyinggung kita kan Nabi Ibrahim gini. Nabi Ibrahim rabine loro, pertama Siti Sarah kapimpindo Siti Hajar. Hajar duwe anak ngulu arane Ismail. Sarah duwe anak loro keloro arane Ishak. Anake Nabi Ibrahim ya Nabi kabeh. Kenapa? Karena lanange soleh, wadone soleha. Anake ya insyaallah bener kabeh. Wong mungkin wong tua lanange beli peta, wadone beli peta yana ya tambah nemen beli peta. Lah ya yos kadar anak kabeh rumah tangga ku contohnya bakal lanange bener wadone bener contohnya Nabi Ibrahim, bakal lanange bener wadone karepe dewek contohnya anak Nabi Lut. Ya iya wadone kan karepe dewek senaman teman-teman TikTok betak mau diurusiin nah iya ngarepan masak be TikTok kan dikit karo panci ya dadi bocokunku. Iya, lah ya iya, tadi bakal anangnya bener buat dunia karpet dia bisa anak contohin Nabi Lut alaihi salam. Nanti ya kurma sekali gerayang anak bade ke rumah tangganya siapa sampiannya ku. Iya bakal kita ngerasa buat dunia bener jelanang sih karpet dewe anak kan contoh ya anak lo siapa Fir'aun. Iya kan Fir'aun istrinya Siti Asiyah wanita soleha lanangnya karwek. Dah iya dadi bakal lanange bener wadone bener Nabi Ibrahim, lanange bener wadone karepe dhewe ana Nabi Lut. Lanange metemenan ngibadah wiridan menggawe wadone ngamprak-ngamprak wae. Nggak kaya konen ngemong disalahkaken ora ya. Ya pada kandha karo kita wong wadone sumber nabe jurna semati-matine dhewek begejor. Enak temen, enak bakal kandane rokit. Dia kenapa? Ya bersyukur masih duwe rabi. Alhamdulillah. Begitu waya balik ning omah wong wadon masih ana ning omah bersyukur. Lanange karo dhewek wadone masih ning omah berarti hebat. Alhamdulillah. Makane sing aran hidup berumah tangga ku gampang kenang angel. Makane jangan sok hebat saya sudah bisa mencukupi keluarga. Kandane karo kita tak geguyu ukurane enggak. Ngapa ngomong sudah bisa mencukupi keluarga? Ya tak takoni berapa kamu kasih istrimu? 200.000 ya kan? 200.000 cukup? Nah cukup soter rabine bocah tinumpuk.
sing dipai 200 meneng bae malah kemuyu ya. Iya dipai 100 ya alhamdulillah. Dipai 20.000 meneng bae malah tanggane sing ngomong. Sirat aja dipai 20 jebul pegel tukare jekita. Dudu urusan rima wis pegel tukare. Jadi jangan ngebakar rumah tangga aja 200, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta sedina cukup. Mangsa cukup pak bakar rabine tipe sahrini. Ayo cukup beli ngutuku tas bentok. Iya kan? Nggak yang tasnya cap buaya cilik. Dia bakar tas cap buaya cilik di atas 10. Iya kan? Entah saya hari ini sing mulai, sing paling murah ya, ning kancing ya, pipek, bunter, 3.500.000 pun, iya kan? Lah barang rabi tinumpuk boro-boro pe bunter, cap toko emas bega, tinggo ngal dina, menti be tinggo senam ya, cak taset cap toko emas kah, tarang ngampil kah? Kondangan yang nganggo tas kuen, pengajian yang nganggo tas kuen beberkat di bengkok tas kuen apa yang nyumpel lilo kah barang bedat beli orang tas kuen memurah orang jahitane bedat akhirnya waya balik nyangkol di kursi berkatnya belaratan lah ya iya makannya gula jadi sudah ada contohnya semua. Jadi Nabi Ibrahim anaknya loro, pertama Ismail, kedua Nabi Allah Ishak alaihi salam. Kok Ishak duwe anak arani Yakub. Nah, Yakub kian kok kang diarani Israel. Jadi siapa Israel tuh adalah Nabiullah Yakub alaihi salam. Kok Nabi Yakub duwe anak 12. Rombongane Aher, Nazed, Levi, Yahuda, Benyamin, Yusuf alaihi salam. Yusuf iya Nabi maning. Kok bakal sih anak wadon Levi, Levi dua anak arane Kohan, Kohan dua anak arane Amr, Amr dua anak arane Imron, Imron dua anak arane Musa alaihi sal. Iya Nabi mah nih anak kutune Nabi Ibrahim. Beli kayak Ibrahim kene beli. Iya Nabi Musa, Nabi Musa juga masih turunan Ibrahim alaihi salam. Mangkane Yahudi Nasrani memprotes, ini nabi dari mana? Akhirnya begitu dikatokaken silsilah ternyata sedulur tua, tapi masih tetap ya itulah kehidupan. Mangkane belajar dari sejarah dulu waktu sedurunge Nabi Muhammad diangkat dari nabi, siapa tim kampanye yang paling hebat? Yahudi Nasrani. Yang mengkampanyekan nabi akhir zaman ku wong Yahudi karo Nasrani. Si nabi cilik, awas nabi akhir zaman aja digawa mana, balik ke maning. Siapa yang kampanyekan nabi akhir zaman? Yahudi dan Nasrani. Tim sukses nabi itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, siapa musuh beratnya? Halo? Siapa musuh beratnya Nabi Muhammad? Yahudi Nasrani maning. Lah ya iya, pertama durung dadi nabi dadi tim sukses, begitu dadi nabi malah musuhi. Makanya sok takon aku, siapa musuhku yang paling berat? Dudu lawane bengen, tim suksesnya bengen sing ora didadak napa-apa. Oh. Ya itu pelajaran sejarah. Wa tilkal amsalu nudawiluha linnas. Perumpamaan itu akan aku putar ulang dan itu diulang-ulang. Yang ngangel ngladenane yang mau ne tim sukses terus malang melintang wis keder kinki hari di jebre jebengene ngrewangi bocek kinki hari di jorna beja ruwet suwe-suwe niki. Iya itu adalah sejarah kehidupan. Tim sukses Rasulullah sebelum jadi nabi, siapa yang mengkampanyekan? Yahudi dan Nasrani. Begitu diangkat jadi nabi, ya ini juga yang bikin ruwet golongannya wong-wong Yahudi karo Nasrani. Makanya begitu dijelaskan silsilah Yahudi mulai stop menyerang dari sisi nasab. Kenapa? Karena ternyata jelas nasab Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka luar biasanya nabi kan dijelaskan yang kita berjanji. Rasulullah lahir enggak langsung sebagai manusia, tapi lahir dari nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diucap walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah
wa idharahu jisma waraham bisuratihi wa makna walamalan samangsane aroda ngepengeni Allah sapa Allah subhanahu wa taala ibraz ngendengaken tentang hakikat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal dicipta ku cahaya, cahaya dikit. Ya, dadi cahayane kok mancrot mendhuwur, akhire didadekaken makhluk kang arane malaikat. Saking kilatan genine dijokot ning Gusti Allah dadi makhluk arane jan. Jadi semuanya supervisinya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diciptakan dari nur, nanti nur ini dipindah sing Adam. Makanya ini kitab debam kila huwa Adam, kola Adam, kila huwa Nuh, kola Nuh. Kun apa? Kesamarane malaikat perangsane Adam nabi akhir zaman. Neleng maning perangsane Nuh, neleng maning perangsane Ibrahim. Ternyata bukan. Jadi ngali jadi Nur Muhammad manjing meng Nabi Adam, sing Adam meng Idris, Idris meng Nuh, Nuh meng Hud, Hud meng Soleh, Soleh meng Ibrahim, Ibrahim meng Ismail, Ismail mudun meng Adnan, Adnan terus sampai tekang Sayyid Abdullah, sing Abdullah pindah meng Siti Aminah. Maka nena kolahu ilama korihi min sodapati aminataz Zuhriyah. Cahaya itu aku pindah-pindahkan sampai mendapatkan makor, tempat yang tetap. Di mana? Sodapatu Aminah, wadaih wong wadon kang arane Siti Aminah Az-Zuhriyah, yang berkebangsaan Zuhriyah. Wa khosohal qoribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa. Allah pilih Siti Aminah sebagai ibunya manusia pilihan dalam kehidupan dunia. Maka mulai viral berita karena Nabi wis ning jero kandungan. Pindah sing Sayyid Abdullah meng Siti Aminah wulan apa aja kang? Diperkirakan wulan Rajab. Sing endi aja kang? Karena kandungan Nabi ning Siti Aminah itu 9 bulan, maka pindah dihitung para ulama menyatakan wulan Rajab. Rajab rawa, ya kan? Puasa Sawal, Kapit, Rayagung, Sura, Balak, Mulud, sanga jejeg. Ya masa gitu nggak sampean. Ya sing penting semua kok kayak wulan Mulud Kanjeng Nabi mau wis awit pindah wulan apa? Empu. Wis enak dadi wong goblok ora mikir maning urip. Wis kari krutuk pe Muludan ora ya. Ya awite piriben aduh sembuh pokoke bakal tanggal 12 Mulud ya wis kuan lahirnya Kanjeng Nabi. Ya tapi kenapa jekang ana sing ninggi, ana sing komengke? Ya memang cara ngitunge beda. Karena hitungan itu ya rumusnya sama, tapi cara ngitungnya berbeda. Ada yang dimulai dari hari Senin, ada yang mulai dari hari Selasa, ada yang mulai hari Rabu. Masyadaten cenderung menggunakan hari Senin. Ya kan umum cenderung menggunakan hari Selasa. Cirebon nenggone dina Rebo, makanya wong Cirebon hitungannya aboge tahun alif nanggalakannya sing Rebo wage. Rumusnya pada dalam satu windu itu jima lutu patronem lu wulane rolas turo lemenem jiropat mati jilo rumusnya ram jiji parlu ji belajar sakaleka. Ah, jangan ngancil ngancil lebay ruwet konende konena nariaya Rebo kini Kemis ini bagaimana usah jatakun bagaimana sing penting raya jelas. Nah, ya iya itu bagaimana itu enggak ada bagaimana kader pada bae rayane. Wah, pada beda beda sote tanggale. Ya. Riaya kan sing beda tanggale, sing riayane dina Rebo takbire priben? Allahu Akbar. Sing Kemis? Allahu Akbar pada beli. Nah, sing riayane dina Rebo sembayang rayane pirang rakaat? Loro. Sing Kemis? Lho, seloro-loroane lah ka sing takbire salam alaihim. Nggak aja putek-putek wis. Ya tadi wis kari meneng apa ae kun maki yang Rebo ya Rebo, aki yang Kemis. Kemis, wong melarat teh kene enak pindo enggak tu daging korban ya gura. Ya tadi cekang daging korban ya daging korban. Bagusnya korban ya, bagusnya korban sesuai dengan contoh wedus. Ya tapi wong sekin je awak ake sing ora mangan daging wedus ku wong sugi. Lepas ke sing larat, sorry lok mikir ya, rebut dus arep sing sapi, sing penting daging. Iya beli, pengelarat.
Lah ya iya, bakal mangan daging anu wedhus mbajak konene darah tinggi sugi berarti kulo. Ndak bakal melarat mun sangka urusan darah tinggi kolesterol ku. Mas sok takon ndak wong melarat, bakal wong melarat darah tinggi beli duwe kolesterol langka, gula darah langka. Napa? Ya karena beli lok periksa. Iya ora ya? Ya daripada ngko periksa men tuku-tuku beras di waktu kin mah. Lah ya iya makane-makane wong melarat dipaing Gusti Allah sehat terus. Menyakiti gara-gara ngepir marak-marak mono. Dawarapan sangrok penyakit sijine jawil aja mono. Apa? Masih diobatane jujurane kono. Lah balik maning beli penyakit. Makane wis melarat ta baikku bari aja lara-lara. Ngudu-udu blenak ya kang dadah. Lah bakal dadi wong melarat blenak apa bakal dadi wong sugi pasti enak. Halo? Durung tentu. Makane susah atau bahagia kula urusan sugi karo melarat. Sugia kok bakal menengke ning rumah sakit. Iya sing rumah sakit Mitra sok. Wong sugih mancing kelas VIP. Bahagia ta sengsara. Lagi gemuyu ta nangis. Aduh, malah sing melarat-melarat sing lakak-lakak bae sing niliki. Iya bele. Wah kaji je dirawat ning rumah sakit Mitra ning kelas VIP. Dadi ayo je niliki je komengke. Priwin sepatungan bae je numpak odong-odong je ora. Numpake odong-odong wong melarat je. Iya kan? Akhirnya sing kene mangkat mengrubah sakit Mitra tekang kandak gerudok diketok lawange tok-tok assalamualaikum waalaikumsalam wah kajine lagi ngelentir bedimpus begitu kreot assalamualaikum ji gemuyut nangis kaji ayo ya beli ayo sing ngakak wong sugi ta wong larat wis melarat ta bae diwara ka uripku. Lah wong sugi ditiliki nangis ngretes enak sira bagi melarat ke sira mawaras maka jimat timpus wis karuan wong melarat diliki geradak gerutuk gawa jabur beli apa beli rewel ngomong bae lo aku waras ji weru lagi ngluntung jadi aku di waras marak waras ji yang lagi timpus yang ngomongnya waras yang lagi kelaran gune lo ditakoni waras la ilaha illallah wis makanan yambo jeki je masih kaya kenen apa jiji sing dirasa yung meru lagi lara je apa sing dirasa suwe-suwene kajine jengkel beli nang takon bae kurah men maning-maning takon apa je sing dirasa kakannya kajine ceplok bae yambo je ora kerasa apa-apa desirane mene orang gak apa-apa lamun je gak apa jeruk bambu kerasa manis muka kerasa kecut jekin. Misalkan tadi bahagia atau sengsara uslaka urusan sugi atau melarat bahagia ya bahagia yang melarat bengikin ngakak-ngakak baje alhamdulillah wong sugi ku paling nangil gemuyu ku sing gampang gemuyu ne wong makanya sok ditinana sing gemuyu ne anteng melarat biasa ne serap nah ya iya uskaruan ngumah meputak orang us mending betek angkene bisa ngakak-ngakak alhamdulillah. Alhamdulillah balik komengke pikiran bang sari awaya teka keserah. mentang-mentang utang bang zaman sekin laka agunane sing penting apal Pancasila ya apal Pancasila dua kelompok wong 10 ya cair serok ukurannya ke lah ya iya wong rong wong 10 ora kan kelompoknya ke lah iya sing penting apal Panca Sila, perangkat Pancasila dibagi rong juta tulisane mah. Nerimane mah 1.850.000 kulo. Ayo ya beli. Apa begitu 1.850.000 kongkon maca perjanjian 5 pasal. Janji nasabah. 1, hadir tepat waktu. Uduh. Kayak sembahyang bae tepat waktu, cah. Ya. Iya, 2. Akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan. Ayo ya beli sok dicek. 3 akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha. Aduh, sobude beli kira-kira. Tasolikun mangkate Bang Jogja KBC. Lah ya iya. Wis menengah sampeyane celingak dulu ngelate ini uang maning. Wong sing dikandhakake ya memang keret nusuk jugane glat. Masa ketemu wae sampai kapan mereka?
Lah ya iya, dadi ya Kang, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindah, lah sampai tekan Sayyid Abdullah pindah meng Siti Aminah, mulai tersebar berita viral, langit karo bumi ngabaraken tentang Nabi akhir zaman. Wa nudiya fis samawati wal ardi bi amliha li anwarihin dzatiyah. Wadi Kanjeng Nabi begitu jelek mudun ning panggonane wadon kang arane Siti Aminah, berita mulai viral tanpa tim sukses Kanjeng Nabi. Ya iya, memperkenalkan Nabi akhir zaman lah ke tim sukses ora pasang baligo Nabi Muhammad. Beli kaya wong zaman sekin pengen terkenal masangi baligo, lu kaya gemuyun deleng nane pangkat tapi rembel, profesor, doktor, dokterandes, MBA, MM, pegawiane nunggu di perapatan, coba bayangin mah. Dia persis lah si Bekita wah. Iya kasan Mbak Yudin jengukin ning kuburan coba. Oh ngunjung ya kan desa kin tek deleng fotone sap lolo fotone kita nunggu ni kuburan lah ya mending lah daripada yang raya. Nabi suara perlu namakan waktu manusia itu suara perlu apa di saat uang pada rebutan kursi bengikin dipayu kursi kita mah. Uang lagi pada geger rebutan kursi kita disanding na kursi ini anak buahnya pisan alhamdulillah makanya maka keparak karo Gusti Allah saja ruwet-ruwet aja pusing-pusing di saat kita enggak Gusti Allah sing nekakakan maka beli teka-teka menengah aja rewel kodong-kodong protes karo Gusti Allah mbu Gusti Allah kepriwin-priwinan hari kita sing sembayang bayi wiritan bayang remlarat hari kan sing orang ibadah orang sembayang tuku motor maning tuku ayo ya beli ngora nyeplok pening cangkem iki. Bengikin tak ceplokna tuman menusa kaya kene. Mung Gusti Allah je priwin-priwinen coba. Lir Gusti Allah makarepe dhewek bokat bagus e dadi wong melarat. Loh, maksudnya iyang buktine donge melarat rada bener je, ora ilok main. Iya kan? Iya, ora ilok mabok-mabokan, anak organ bilok nyawir. Napa ya ora gablek duit? Napa kada bokat bagus e dadi wong nah terus kari lakon anak bayi aja kang pegel kita kudu dadi wong melaratku wis entuk sabare ya aku nih dintok untuk nabari apa wong sabar jentuk tuh ya iya sih ngarene sabar ya kaja entuk kita kudu kang wis swidak tahun melarat kayak kenen ya wis hebat beli sampian kuat melarat sampai swidak wis tanggung gaya edela maning gak derga umeng mati-mati maning sampian ini geyongan deh. Jadi si karena sabar ya laka tungtung ya laka ujungnya tutukakan ngebukat kudune kita melarat seumur umur terus alhamdulillah berarti besok tekan kana orake ditakoni sampian begitu takoni malaikat bab sawah ora duwe sawah kat terangin karang ngomong umah be mondok iya kan lah ya iya akhirnya suwe beli sidangnya ngelis langsung blebes suarga malah kaji masih ditakoni besa wakin tuh kuning di duitnya bener tak beli di zakat kita beli isi melarat habis kekebut suarga kebat menang kan kau ngeneng-ngeneng sing melaratnya dikit gini-gini ini supaya aja ngeresah baik dari wong melarat yang sugi kalau melarat itu orang kacak kapira lapan aja kan puteknya sengsarane apa bakal wong sugi puteknya surah betitinan wong sugi tekam ini begitu lak klalen umay durung dikunci sasa beli wong sugi sasa meneng ning kene balik dikit donge balik oriane teka mene maning beli umpa wongane kene kabeh dadi oriane jaba ya so, sampai tekang bengi lah kasih nganjing akan turune ning jaba ta ning jero atis beli dirubung lamuk beli enak aya konen kok gede sok wong melarat blados kene dodok serok lap klalen umay dirung tu kunci sasa beli wong melarat ya ora meneng bae maling goblok manjing umay kita. Yang motor langka sepeda laka je tenang beli makane melarat ta bae wah bari urip tenang lah ya iya wong sugi ku berat wah jare sak wong sampean mundur ngelok dadi wong sugi berat jadi wong sugi kok berat
sampeyan dadi wong melarat ngingu ya paling ngingu ayam. Ya. Ngingu ayam 10. Dong ngingu ayam 10 wis gede-gede, gurue bengen ning pondok adolan. Bahagia mboten? Alhamdulillah gurue kita dolan meng omah, engko ngormati guru, wani beli nyembeli ayam siji. Engko sedekah. Wani kan, wis aja siji, loro gayayu kanggo ngormati yo ngingune ayam, srok ngingune sapi. Ayo serok nginggo sapi 10 guru sing pondoke dolan wani nyangoni siji ude makane melarat bae berat dadi wong sugih kuis lha ya iya dadi tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibentuk oleh Allah subhanahu wa taala mulai rame berita ning langit berita ning bumi, bumi pun menunjukkan tanda-tanda Nabi akhir zaman wis mudun ning alam dunia ada dalam kandungan seorang perempuan. Dengan apa? Dengan menunjukkan wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati khulalan sundusia. Ya kan wa kusiyatil ard, bumi kang maune gersang tandus mulai cukul nandakan kesuburannya dengan tumbuhnya rumput sebangsa sundus. Wa aina atis simaru wa adna syajaru lil jani jana. Apa aina atis simar? Uwa sing maune pentil matang. Kanjeng Nabi Muhammad nembe ning kandungan uwa pentil dadi matang. Muhammad kene donge bayi ning kandungan rokul kabeh pelem. Muhammad kene kun makun. Iya Muhammad Rasulullah begitu ning jero kandungan pelem sing maune pentil matang. Aina atis simar wa adna syajar. Apa adna syajar? Lamun bahasa tinumpuk mereod. Apa bahasa Indonesia iki? Angel yang nerjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ku. Makane bakane kiai hebat sepira hebat e bakal beli weruning tulisan miring wis ora ngandel sing kita mah. Ya iya bakal kiai beli bisa nerjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Jawa wis ora ngandel. Mangsa campleng ah. Kenapa aja Kang? Ya karena iki adna syajar belaka. Adna syajar bahasa tinubuk meriod. Adna syajar kan wuwuan kebak, pange liar, meledak, saking akeh wu. Arane meriod. Sang bahasa Indonesia apa? Lebat-lebat makandel. Misalkan nerjemahkan bahasa Arab bahasa Indonesia, hancur. Kenapa? Karena kata-katanya enggak lengkap. Jaro lari. Faro lari maning. Haroba lari maning. Yola kemaning. Pada beli jaro faro karo haroba beda baka jaro melayu neki sekarang pedewek bisa alon bisa santer baka faro melayu neki balap karena ngudag atau diudag baka haroba melayu neki luwi santer karena melayu dalam kondisi sasah serong ngebahasa tinumpuk jaro melayu faro kebirit-birit haroba sekarat kadal. Itu lebih spesifik maknanya ketika dengan bahasa Jawa. Makanya bakal wong tinumpuk wis Jawaan bae. Kadang-kadang goblakai lho ke wong Dermayu diwawancara ning wartawan nggone bahasa Indonesia yang surebur bahasa. Bagaimana aja Pak keadaan pengerukan sungai di sini? Yang enggak tahu aja itu cakruknya tuh dari tadi jigujaga jig di situ. Iya ora ya? Yang kader wong Dermayu je bahasane meng Indonesia ini dume di lagi diwawancara ning wartawan ngali Jakartaan ngomongnya ya enggak tahu je lagi dibetulin tuh je cakruknya gujak gaji di situ ya kelihatan dari sini mah je sungai itu lurus tapi sampai sana tuh mengkol sungai itu sedangkan cakruknya gujak gaji di situnya tuh lemahnya biak. Ya jadinya tuh meledre dia tak di situ tuh. Serok nggak bahasa Indonesia apa meledre aku? Lesakan yang bahasa ya bahasa Jawa bahasa daerah yang ada di Indonesia untuk menerjemahkan Al-Quran Alkitab itu lebih spesifik dengan bahasa daerah. Kenapa? Karena lengkap. Ya karena bahasa Jawa tuh bahasa paling lengkap. Ya tiba bahasa Indonesia mung sejatuh-jatuh begitu anu anak ibu tadi jatuh bareng ngarepan pencet takon beli tibane priwen iya kan
akhirnya kan takon jatuhnya bagaimana. Serok wong tinumpuk anak ira kedungsuk mauku. Ayo kudu takon beli tibane priben. Ora bakal kedungsuk pasti ndas dikit. Bakal kedublak berarti melumah tibane. Bakal ngedebluk lho sing dhuwur mengesor. Gakunku bakal ning lemah, bakal ning banyu arane kecemplung. Itu spesifik. Ya kan ya bakal masih ngadeg pari. Bakal wis diderep manjining kandek arane gabah, diselip arane beras, berase tugel cilik-cilik arane sejen kabeh. Benar. Beras dimasak, akhirnya ganti aran dadi sega. Segane melesat siji arane upah, sejen maning. Sok nggo basa Inggris. Pari rice, gabah rice, beras rice, sega ya bingung. Iya kan? Kongkon nganjingaken sega. Iki sing dianjingna gabah kok nene. Yang rice kabeh, Cek. Gak lah makan, makanan nih. Ya belajar kitab itu dari mana? Dari bahasa daerah. Ngene alhamdulillah, wis bakati numpuk wis beli kutu kantor, wis pinter kabeh lebok. Ya iya ngaji utawi itu sakane kita melesat sing tinumpuk nang kalah saing nang ning kene. Lah ya iya bakal wong tinumpuk pengen hebat metu sing tinumpuk hebat sro. Ayo mas sing tinumpuk wae kayoman wah sampeyane maning. Wiridan asadatene hebat hebat asadatene. Melesat beli dewekan ya ketua tekan kana mah. sira meniki ne bae ya melesak. Dadi bakal pengen hebat metu sing tinumpuk. Bakal mas sing tinumpuk wae kaya konon-konon bae konene. Iya dek yang kita hebat wae dong hebat sing tinumpuk. Lo meneng tinumpuk man, wah ya remek wah. Ya Allah, yang guru kita yang tinumpuk ampe, bisa apal berjanji, guru kula, Ustaz Hasan Bisri, sing nguruke berjanji, sing ngawit awal, alhamdulillah, begitu melesat, oh yo hebat, kano-kano, terentak ting dulu ngopi, begitu kandani kader, sing penting ake kola-kola nih, dari iya bagus. Ngaji kan maning-maning kola, apa perangkat kola dikurasi kabeh. Lah iya, jadi jangan adna syajar, jadi bahasa ya bahasa seperti itu. Makanya hati-hati karena bahasa itu sekalipun kata-katanya sama, itu makna bisa berbeda. Omongannya pada, waktunya beda, maknanya beda mana? Butuhnya kula inginannya ngomong, ampe saya bisa makan sendiri. Iya tah, iya. Jadi butuhnya kita ngomong, kita wis bisa mangan dhewek. Kita wis bisa mangan dhewek. Maknane ora usah didulangi. Iya kan? 30 tahun kemudian, berarti putune kita umur 34 tahun ngomong, "Mbi, kita wis bisa mangan dhewek." Sama enggak maknanya? Beda. Begitu umur 34 ngomong, "Kita wis bisa mangan dhewek," maksudnya saya sudah mandiri. Omongane pada, si ngomong pada, waktune beda, maknane beda. 2002-2004 kita jadi lebih bahkan narang dan yang ngaraan tak takoni tirang tidak maning idai nggak ada masalah karena kewajiban saya seorang lebih kudu berurang dakian idai pirang dina maning supaya jangan sampai menikahkan ini janda di dalam waktu idah nggak ada masalah. Tapi begitu kita wis muter-muter megenen terus ningkana ana randa terus tak takoni sira idai pirang dina maning masalah beli. Masalah karena sejen arep apa? Si ngomong pada, omongannya pada, tapi jabatan beda, makna bisa beda. Nah, makane ngaji kudu sing temenan, kini lebakian. Kadang-kadang dawuh bisa Quran karo terjemahan depak blagai tadi lho. Enggak luwong kafir kabeh. Neraka, neraka. Terus arep njing swarga dhewe kan kloyong. Garani enak apa ning suarga dhewekan dlangap dlungup. Manjing suarga ke rombongan wasiqal ladina aman wasikon ke gruduk barengan. Enak bakal grudukan ora. Gawe sim bakal dhewekan suwe tese. Ngosok mete grudukan dadi kabeh. Bagen tese nabrak ya pesong ora. Mangkate grudukan.
Muga-mugi aku lalan panjenengan sami kok bisa tadi rudukan, makanya kan sering diucap Muhammadun Bashar lakal basyari balahuwa kaliyakuti bainal hajari salat salam ala toha rasulillah salatullah salam ala yasin habibillah. Jelas Muhammadun Bashar, Kanjeng Nabi Muhammad ya manusia lakal basyari tapi beli kaya manusia biasa jilok madak madak nah, Muhammad ku manusia ya manusia mau ngajak karo Kanjeng Nabi karo kita bisa jin di sampian sampian ini dundang beli apa tinggal untuk garapi dewek jangan ya keluru kena dewek keluru bangko yang kita memenuhi dundang yang buah di amplop ya jelas medundang lah gampangnya murah nah ya iya teka dianjing akan mengjeroning jeroni dipai jabur dipai kian dipai kian ternyata regane besejen karo kita zaman ini karo Kanjeng Nabi nah ya iya sampai yang teka karo PDW kalau ya balik ya keloyong iya kan. Nah makanya jangan pernah menyamakan Nabi Muhammad mun iya manusia tapi beli kaya manusia biya balhua tapi nek Kanjeng Nabi kaliyakut bagaikan intan permata kita manusane watu dermaga intan banding watu dermaga pirang tikel lamun intannya seperti te jentik watu dermagane pirang truk ratusan bahkan ribuan truk setruk kadar 1.400.000 iya orang lah ya ya inten seperti ting jentik miliar berarti umat ya Kanjeng Nabi bakal pengen banding rega inten ya kudu ngumpul krungu mun mau wiswatu melesat-melesat bayalah regane suruh buat beli ngantar suruh gue lah maning si ngana regane si ngumpul anda jam iae dewan teka bagi kudung si dewe kan beli kebagian krungu to wato ngasih ramah dari watu melesat-melesat sekepel dewe kan harap siapa si nganyang sekarang dia bakal pengen anak regane watu kudu ngumpul dari siji ini aja kita wis ngumpul dari siji ke jemaah siangkar ya berarti lui lembut dudu watu dermaga kerikil ya menti ya bakal kerikil ngumpul karo kacang hijau nanjak regane suruh kacang hijau kan para habaib para ustad sok ngumpul bagaimana orang ngaji orang mondok asal ngembulin jamiahan wah ya marakabanan mah pada uliyah iya orang ya iya sing wajah sing wajah kan rombongan kacang hijau sing ngaji kerikil kan itu lo gak membocok baik maca beli apa beli mau mangap-mangap bebek tapi begitu berkat yang pada baik sing maca anting-anting waya mangan sepiring kerikil kadang-kadang mindung bocok makan berkatnya kibet tengon ngadate bisa dijegang makan ya kulak lan baja dengan sami anut marang Kanjeng Nabi belajar ya sing temenan beli kenal separuh-separuh ngomong ngaji ya satu tuke sampai tekang pragat ini jadi ini ruwet kan separuh-separuh ngaji ini wajah Quran gulati ayat sing kanggo ngamplengi wong baik lah ya iya enggak ditelusuri ayat-ayat yang lainnya makanya kan banyak keaneh itu enggak ada terdurung wajah wah ini tanah Cirebon rumah macam-macam kejadiannya ulah dicandak dari keris mustahil mata nira bedah enggak masuk akal irane sing beli manjing apa ada jekang yo ana mana contohnya dalam Al-Quran nalikane Nabi Musa ngelawan tukang sihir Fir'aun tukang sihir balang-balang akan tambang menyipat dadi ulah Nabi Musa enggak bawa tongkat dibalang akan dadi apa dadi ula nyokoti ula tambang mau begitu ula dicandak ning Nabi Musa dadi apa dadi tongkat berarti ana beli
aja ngomong langka, beli tutup berarti sudah ngajinya. Ini Cirebon kan mau konon, ulan aku lagi ngamuk neng tengah segara, bicanda neng Nabi Khidir, maka kejadian keris kang arane naga ruhting, naga kang lagi ngamuk ditenangakan makane ruhting. Sapa naga mau iku kang kagelar Nyimas Dewi Layung Suci Maganda, candak neng Nabi Khidir. Nah, begitu dicandak dari keris, titip Syekh Syarif Hidayah telah dari naga ruhting ku siji. Makanya wong widur naga ruhting lawas 378 manjing iku. Wes mangsa campleng aiku, ya kan? Syekh Syarif Hidayah itu loh begitu dititip keris yang wali wa melipati teman-teman. Gledak ngono sok yang meluan kita ya melua luru pangpangan dewek. Mereka ya kita bakal dua keris apa diopeni diadusi melu lawone disaleni lep maning lep maning apa keris karo lawon gede lawone ilu. Ya lah ya iya jadi dia tadi begitu ya aina atisimar wa adna syajarul lil jani jano sampai satuan be kanda pada kanda wa nataqat bi amlihi kullu dabatil quraisim bi fisahil ala sunil satuan pada kanda nabi akhir zaman wis tekang kene wis ana ning jero alam kandungan sampai bangsane jin wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa antuhikatil kahanatu wa rahibatir ruh. Wa busyiratul jin mulai menyebar kabar gembira terhadap sesama jin. Kenapa jin berbahagia? Karena jin wis beli kongkon-kongkon maning ning dukun. Kenapa? Pintu langit begitu nabi berada dalam alam kandungan, langit tutup rapat. Bengen jin masih bisa nanjak mengdhuwur, ndeleng Lauhil Mahfuz. Makanya ramalan wong pengen hebat-hebat sedurunge Nabi Muhammad. Mene kakene. Nah, selaka sing campleng kari ngedobrose wis rok. Nah, jin wis selaka sing bisa nembus manane. Makanya jin memberikan kabar gembira. Makanya intahakatil kahana, ilmu perdukunan begitu lahirnya Nabi hancur. Wis selaka dukun. Garis golongan garis sembar sembur waras ibli bacine bae kan kah. Dukun beda karo sing wiridan dengan salat dudu wong keparek karo Gusti Allah masih diberi kesempatan naik ke atas tanpa jin. Maka dukun mengongkoni jin. Waduh dongol kono kepret malaikat diglubah. Dongol kepret jare Kang Ujang kono ora. Setan belek setan engklek. Nyeh kepret wis. Lah iya sing ado beli ke kepret dongol sebelah kanan serawat karo lintang dah iya kan makanya jin sing nanjak mana dikampleng terus ngetepluk banding mengalam dunia akhirnya dadi setan goblok setan idiot nguncak dikampleng maunya kan nah iya akhirnya dadi ini genderuwo gombel ya kan goblok gora disuguhi serutu ya meneng bae setan kun mah setan goblok maunya kan. Iya kenapa goblok ditampak maunya aku. Nah iya begitu nancak tampak dah goblok ya wis dadine setan idiot goblok iya disuguhi jabur warna pitur makan bayi meneng bae setan kun mah. Yang setannya setan goblok makan yang bakal setan goblok ya semenengnya lakas yang bener sok telengan genderwo gombel anak beli menengnya yang padang-padangnya. Wah, kau menengen ning barongan pring ning rungsebrung sebe sing gatel. Nang setan goblok, sing pinter menengen ning diskotik setan e kah. Iya, ya itulah. Setan goblok nah makan e kula lan panjenengan sami ning kono jin itu berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ilmu perdukunan hancur. Makanya ramalan-ramalan dukun setelah Nabi Muhammad enggak ada yang tepat. Sedurunge Nabi Muhammad tepat kabeh ramalan. Fir'aun ngimpi nguyuh-uyuh dadi serigala-serigala de jantrah. Kumpulakan siapa? Dukun kan sing kumpul. Coba delengan apa yang terjadi? Akhirnya jare dukun apa ngomongnya? Anu je Gusti kinki bakal ana bayi turunan Bani Israel kang bakal ngalakakan kerajaane sampean. Bener beli? Bener lahirnya Nabi Musa ngari kita sing cerita kan orang serem tapi bakal sandiwara kan serem orang serem orang rajanya kan salmin gitu waktu kunku ayo para pinangeran KB kumpul mau bengi kita ngimpi
ngimpi kita nguyuh kok neraka nah sandiwara ya kau lah iya kan sing tahli impennya kan Balaam liur lah ayo Balaam dikebet Balaam dikebet apa maknanya impen kuen Balaam ayo jare Balaam Gusti bakal anak bayi turunan Bani Israel kang bakal ngancurakan kerajaannya sampean ala Balaam rusak kerajaan kita ya Balaam iya carane priwen Balaam mulai wadon Bani Israel sing lagi ngandung kumpulakan Gusti lahir lanang sembelih lahir wadon jor kongkon ure sing lanang sing wadon Bani Israel bisa lanang sebelah kulon wadon sebelah wetan ning tengah dijaga akhirnya dijadikan jam malam ya lanang wadon pisah ning waktu kerajaane Fir'aun Bani Israel lanang sebelah wetan wadon sebelah kulon ning tengah dijaga beli rombongane aman karo Imron kok iya ternyata Imron itu Bani Israel anaknya siapa putune Levi Levi ne anak ke Ishak itu bani Israel bareng sing jaga Imron beli amane kontrol kembron priwin keadaan bron ting tililit jigusti kono rakane ya wah seru be bakal sandiwara sing cerita mah wah ting tililit ya bron iya bakal ting tililit ku apa bron aman jigusti iya bakal bahayane apa bron Poncowolo gusti keliling maning keliling akhirnya begitu lawas dipisah rabine Imron beli sing dongol rabine ngapa pengen bareng cari Imron aduh isa ayu jekang terus wong wadon bakal pengen di dewek kutuk bae ukurane kawis maka wong lanang sing pengen oh indah-indah sing anu aduh wis iya akhirnya terjadi beli suami istri ning bengi kuwen penjaga weruh lu kenapa ya kan penjaga sesama penjaga kan weruh ya kejadian yang bangsa manapun ya yang terjadi seperti itu siapa pelaku yang paling aman itu adalah pagar lah ya iya bakal uang si menggawe ini ya subhanallah si korupsi ku siapa harus beli mungkin RT korupsi ku korupsi apa si ngana korupsi ku ya pejabat ya beli urah iya kan lah iya sing jaga perbatasan nih pelakunya ku ngapa kau sudah di pelakunya ya wis angel ponis jelas hukuman mati gak ya ngali seumur hidup tadi nih aja eloknya putaran iya Imron itu kan pelaku penjaga perbatasan dia sendiri yang melanggar aman kan meruh posisinya makanya begitu bengi maning priwen breon keadaan bengi kian ting tililit gusti hari lagi bengi jumam bron kita liwat mene kakaya Poncowolo bron ting tililit gusti hari kita neki sebelah kanak bron geleng damar kelap kelip ke damar apa kanam bron anu jekana gusti wong nyitak bata jekana iya kan hari si nganggat tanggut si lagi apa mbron lah ya iya nanti bakal sekalipun cerita itu sama kemasan cerita yang berbeda orang akan membicarakan berbeda akhirnya terjadi itu ramalan dukun sedurungnya kanjeng setelah lahirnya Nabi Muhammad pintu langit tutup jin beli bisa nanjak hanya orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menembus pintu itu makanya busyaratul jinnu bi'idhlali zamanihi wantuhi katil kahana warahi batir rohbanya wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal awa patungin jungkel kabeh ya sampai tekan embok ke Kanjeng Nabi Siti Aminah waktu ngandung Kanjeng Nabi itu setiap malam didatangi oleh para malaikat wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil umbariyah Aminah Jibril teka sarilamu ngandung dudu bayi sembarangan pak gustene wong sealam dunya jaga no Mikail teka Israfil teka ini anak beli ngimpi ketemu karo malaikat
Wong kene ana beli ngimpi ketemu karo malaikat. Nah, paling dudak-dudak macan ngimpine ka. Nah, iya ya kaya konon ka ditakoni ngimpi apa mau bengine. Mimpi gotong ayat 18 je bakal majit kon. Yana sing aku nimpin ku pasang be yana kun. Ya. Lah iya. Ambek Kanjeng Nabi, malaikat sing teka di bayur. Engkau sudah membawa manusia hebat dalam kehidupan dunia. Akhirnya malaikat pada pesan wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmaduhu Uqba Aminah Benjang babare jabang lahir ning alam dunia maka aranana jabang bayikin kelawan jeneng Muhammad. Siapa sing ngubai aran sing malaikat. Siapa ning riwayat kian emboke Kanjeng Nabi sing ngubai aran. Tapi bahkan yang wabaroza sing ngupai aran ku bapak tuane. Mana yang bener? Wis aja kan mana sing bener. Yang namanya sejarah itu pasti ada beda pendapat. Kanjeng Nabi sunatnya kapan kan beda pendapatnya. Ada yang mengatakan begitu lahir itu langsung sunat. Tapi di riwayat yang lain waqila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Beda lagi. Makanya bakal sejarah aja ngotot. Ya tapi ya kumpulkan aja jejak-jejak sejarahnya, artefak-artefak sejarahnya, karena termasuk dinumpukan masih banyak tercecer dari Syekh Gagang Aking mengkinampabaya, dari Kinampabaya mengkisanti itu ada 7 yang hilang. Nenek kisanti mengsore ya hilang mana? Akhirnya anakku tuh orang baru habis singenti asal singenti. Syekh Gagang Aking terjadinya kapan? Syekh Gagang Aking itu kan terjadi ketika Belanda yang bernama Samson Martin dibunuh di wilayah Balongan. Siapa yang mampu membunuh Samson Martin adalah Ki Ageng dari Tinumpuk dengan Gagang Aking. Apa Gagang Aking? Oman sing diobong. Oh saja AO. Terus beriwin ngundang amaning bakal pengen urus sejarah Tinumpuk. Kowo urusannya kin maki. Kita malah lagi kandas sejarah Kanjeng Nabi waktu kin mak. Ya, sebari penasaran gue wong Tinumpuk ya. Kan ini ngundang maning, ya sakannya lari siku gitu mah. Selalu bikin orang penasaran. Ya. Jadi siapa yang beri nama? Malaikat dari Allah Subhanahu wa taala titip kepada sang ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kan berapa kandungan di dalam rahim ibunya sama dengan umumnya manusia 9 bulan. Dari mana? Walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin qamariyah, 9 bulan. Prosesnya sama seperti hadisnya Rasulullah, innakum fi butuni ummahatikum 40 yawman nutfatan, summa takunu 'alaqatan misla dzalik, summa takunu mudghatan misla dzalik. Manusia ning alam kandunge sang ibu 40 dina ku masih dadi nutfah. Sawisen nutfah kok pindah robah dadi alaqah yang menempel di dinding-dinding rahim. Berapa hari menjadi alaqah? Sama 40 hari. Sawise dadi alaqah kumpul dadi siji diarani mudghah. Berapa hari menjadi mudghah? Sama 40 hari. Bau sawise dadi mudghah ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 dina nutfah, 40 dina alaqah, 40 dina mudghah. Berarti pirang dina? 40 tambah 40 tambah 4 berarti 120 dina. Bahkan 120 dina pirang bulan? 4 bulan. Makane wong Tinumpuk bakal meteng oli papat gawe donga. Ya ini dasarnya. Lah ya iya, sawise dipairuh dening Allah Subhanahu wa taala nalikane dadi mudghah, kemudian tumbuh kang arane balung enom. Berapa hari pertumbuhan tulang itu? Sama 40 hari. Terus dari tulang fakasaunal idzoma lahma, kata Allah. Tulang itu nanti dibungkus dengan daging. Berapa hari? Sama 40 hari. Jadi 40 dina nutfah, 40 dina alaqah, 40 dina mudghah, 40 dina balung, 40 dina dibungkus karo daging. 40 ping 5 berarti 200. Bakal 200 pirang bulan? 7. Makane memitu. Oh, saja AO. Wis mangsa ketemu wong bulan dikin. Sekarang niru apa ya? Enak wong rongok nang. Niru kok nenek.
Ya. Ya, ya, ya. Jadi prosesnya sama 9 bulan. Meskipun sebelum kelahiran Rasulullah itu tragedi besar. Apa? Wafatnya bapak Rasulullah sallallahu alaihi walamma tamma min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tawafiya bil madinatil munawwarati abu Abdullah. Nalikane sempurna umur 2 tahun Kanjeng Nabi, kejadiane apa? Bapane Kanjeng Nabi ninggal dunya. Ning endi ninggale? Ning tanah Madinah. Kenang apa Abdullah wong Mekah ninggale ning Madinah? Wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adi minat taifatin najariyah. Ijtaza Abdullah lagi dolan meng Madinah. Ning siapa? Bi akhwalihi. Akhwal bibi sing mbok. Baka bibi sing bapak, apa ammah. Baka sing mbok khalah. Jadi Abdullah lagi dolan ning sedulure emboke Kanjeng Nabi, karena Aminah iki asline wong Madinah. Jadi konene sing banyak membela perjuangan Rasulullah siapa? Sedulur sing mbok. Makanya dalam kehidupan kita manusia juga seperti itu. Siapa sing akeh bantu? Sedulur sing mbok, sedulur sing bapak mori ya rembo, sok titenan lah. Iya Kanjeng Nabi ne dewek, bakal sedulur sing bapak, musuh kabeh, Abu Jahal, Abu Lahab. Iya kan? Abu Sufyan segolongan abu-abuanku, sedulur bapakku. Tapi bakal sedulur sing mbok, anane ning Madinah. Makanya begitu Nabi datang ke Madinah, siapa yang menyambut? Saudara-saudara Nabi dari ibunya. Sedulur sing mbok, sing kuat dukunangane. Lah iya, istaja bi akhwali bani adiyyin min taifatin najariya wa makasafihim syahran saqima yu'anuna suqmahu wa syakwa. Meneng ning kana sawulan dalam kondisi sakit sampai meninggalnya Sayyid Abdullah. Nalikane Nabi umur 2 bulan. Berarti bulan apa ninggalnya Sayyid Abdullah? Rajab Roa. Roa sok hitungan. Ya iya, terus Kanjeng Nabi ne walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin walamma tamma sawise sampurna ala rajih ning riwayat kang jelas berapa bulan dalam kandungan 9 ashhur 9 bulan wa ala lizamani ayajali anhu soda wis wayah kacici ning bangsane wis ketitik ning waktune jabang arep lahir ning alam dunya. Sapa kang dadi bidane? Dudu bidanatin dodo Kanjeng Nabi ya ora digawang ponet. Lah iya, siapa yang nangani hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil. Ditekani bidan loro, siapa? Siti Asiyah istrinya Fir'aun dan Siti Maryam emboke Nabi Isa. Dodok ningiringane bimbing Siti Aminah ngelahirakan. Cek pembukaane wis pira? Wadau pembukaan apa tahan. Oh, beli sedurunge pembukaan ki lengkap. Pembukaan itu apa aja Kang? Ya kan bengkange apa pintu rahim. Itu pembukaan 4 ya kan ukuran senti. Bidan ngukure nggo tangan. 1 2 3 4 7 kenen. Begitu kenen pas berarti 7 antara 8 begitu puter berarti lengkap. Baru lahir. Oh, ya belajar sekali kah? Buruan-buruan priwe. Kalau perang saja kita dumuk-dumuk yang dia kebuang ora. Ya, iya kan ada pelatihan mukonun kura. Ya, iya posisinya umum seperti yang lainnya kan mukonun. Posisi bahaya kan ketika posisi bayi SO apa aja SO sungsang bokong dikit. Aja ningkene lahirane cepat dirujuk ke rumah sakit atau posisi lintang atau posisi placenta previa ke placenta previa ke placenta neng dhuwur ndas enggak nutup pintu keluar jabang eto sesar
Oh ya belajar Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kondisine lempeng kaya wong merangkang. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi ayadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila samail aliyah mumiyam bidzalika rafi'i ila sudadihi wa ula. Kanjeng Nabi melahir kundasin rojol, tangan loro nek langsung nepak ning lemah. Ndengak ngadep maring Allah Subhanahu wa taala terus sujud. Bayangin Nabi Muhammad nembe lahir langsung sujud. Iki ning jagat dermayu ana bayi 40 tahun durung bisa sujud. Iya, Kanjeng Nabi nembe jebral lahir wis bisa sujud. Kene ana bayi 40 tahun durung bisa sujud coba. Nah iya, makane hadara ummu Lailata Maulidi Asiyatu wa Maryamu fi niswati minal hadiratil qadsiya wa akhadha al makhad fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana. Begitu ditonggoni Asia karo Maryam, maka jebral cabange Kanjeng Nabi lahir ning alam dunya. Iku begitu metu jagat kangone peteng tumadakan gebyor padang nur yatala'la patin srorot cahaya. Waktu Muhammad Rasulullah sing lahir, waktu Muhammad kene mau ne padang mati lampu donge lahirku lakane gegeseng. Muhammad Rasulullah begitu lahir jagat peteng tadi padang nur cahayane mancrot ya talak-lak pating telorop pating gebyor. Itu kelahirannya disambut. Makane begitu ya fa akhadha al makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana langsung sambung mahalul qiyam ngadeg kabeh. Ini suka dikit ngadeg ke dalam ini ngadeg bubar kaderga. Ya yang ngadeg sekalian beli balik kok. Ya tapi nantinya seperti apa? Cahayane kaya ngapa? Mancrote kaya ngapa? Yang kau dijelaskan yang labawa mau ayang gasam si mingka mudi asfarat anhu laylatun gharra laylatul maulidul ladhi kana liddini sururan bi yaumihi wazdiha yauma nalat bi wad'ihi ibnatu wahbin min fakhari ma lam tanalhun. Iya kan? Yang kau undang maning, maka pengen bawa muka yang mangko sambung maning. Sekarang enggak mulut dia masa perakat-perakat sing berjanji beka. Ya tapi kan jadurung perakat ceritanya masa perakat. Yang ceritanya Kanjeng Nabi sewidak telu tahun. Sok ya inti sing bisa meragetakan sawengi. Sengil gue sejam luwi baimu. Iya kan? Jadi ya bakal pengen perakat ngaji nih sing tutup. Nganu je, laka je ngaji. Oke, kula ning YouTube. Lengkap berjanji hatam deba hatam sekian lagi ngaji apa aja kang tafsir Quran al Ibris ya karena apa ya karena kula tetap ngaji sehingga kula mewujud pegawaiannya ngaji sehingga begitu ngali mene ya kader ngali genah ngaji mangger ngaji sakane ora takon bayaran niku ya kader kana ngaji ning kene ngaji iya yang ngali genah bae mah. Jadi bayarannya birura ora kanda bayaran kita mah. Ngapa maning kene wis katon jelas kebayang ning kene wis katruk. Alhamdulillah. Jadi bakal wong ngaji kuwi enake mengkono ngaji ning ndi ya ngaji ning omah ngaji kene ngaji ning kana ngaji. Aja ngajine dadak bakal ana sing undang bae ora peta berarti kuwi. Arep ngaji ya sing awit awale ngaji ning omah ngaji ning tajuk ngaji ning masjid. Ngaji sehingga begitu mung gandeng panggung tetap ngaji mung sekedar ngali genah tapi ya tetap ngaji mana kan sing ngajine ke pokok bakal diundang bae bakal beli diundang beli ngaji lho. Iya baru diundang gawe tatak dikit ora hebat jadi ya sing hebat ngaji terus sehingga ya mang seprakat-prakat mang sentok-entok dadi ngaji ya seprakate. Akhirnya ya orang-orang ngerasani siapa, orang ngerasani siapa. Ya, kenapa? Karena anak kita bedok. Jadi ini ngaji kacau. Kenapa? Karena enggak ada panduannya. Akhirnya ngaji ngerasani ngeluwong. Ini harus ngaji, harus ngumbang. Wong gini. Kenapa ngaji jadi ngerasani wong mana-mana? Karena laka bahane. Bakal anda bahane, ya insya Allah. Orang bakal ngerasani wong. Kenapa? Ya karena anda lajure. Oh, sing diterangkan kini, sing dijelasakan
Dian. Iya, kon kan pengalaman. Kita dewek begini mekonen roh. Setelah berarti salah saya begitu. Akhirnya harus menggunakan lajur. Ya kan? Makanya sing paling hebat ngaji. Lu kenapa? Karena bakal ngaji jelas hasilnya. Kanggo siapa? Bakal kanggo wong kabeh. Bakal wiridan, kanggo dewek. Anak wong wiridan dong kakakan sati numpuk. Paling dong kakakan dewek ya Allah, pengen sugih, ngenes nangis kop ngusira dewek adur kekun. Tapi bakal ngaji kanggo wong sepirang-pirang. Makane ulalan panjenengan sami. Jadi apa keilmuan yang paling hebat adalah ngaji. Karena tugasnya wong Islam keloro, dadi wong pinter, bakal beli pinter belajar. Kun aliman au muta'alliman. Dadi sampean manusa kang pinter, bakal beli pinter ngaji ya. Sing ruwet ora pinter beli gelem ngaji, yakin sing ruwet ngampret. Akhirnya nyala-nyalana wong pinter dheweke beli wiridane kepalang kagok, ilmune langka, akhirnya malang. Tapi maka malangnya harus kagok. Ngoni barat pelem kati lambung. Dinggo maca kecut meriut, diimbu ya masa mateng-mateng lah sampai kapan, memang pelem kati lambung. Makanya, pilihannya dua, jadi orang alim, beli sanggup ya kang, muta alim. Kenapa? Karena dosa dari wong bodoh tidak bisa dibayar dengan istighfar, kecuali ngaji. Goblok biasa dulu lah dia, enak temen ngaji. Lo kenapa? Lo bodoh itu dosa, jelas dosa. Kenapa? Karena belajar itu adalah perintah awal dari ajaran agama Islam. Anjing Nabi begitu oleh perintah pertama apa? Iqra, kongkon belajar. Tapi yang paling utama tuh sembayang ya kang, sembayangan teman-teman bakal beli belajar. Mangsa campleng lah, bisa nih wudhu, bisa nih kinawi apa? Berarti kewajiban dasar manusia itu adalah belajar. Ketika engkau tidak belajar, di situ kamu sudah kena dosa. Apa kanggo ngapus dosa mau? Belajar. Adapun wis belajar angger goblok bae wis mentok. Ya ora inakat kita ku belajar anu nemu masih goblok bae. Ya bongkan di payotake mung secimit. Enak jawab malaikat ku. Nah ya iya, utang juga sama, enggak bisa dibayar dengan istighfar. Dosa utang apa cukup dengan istighfar? Ya ora, nyaur dikit. Setelah nyaur tahu astagfirullahaladzim, ngutang sih astagfirullahaladzim, yang angker dibelepek bang suruh. Enggak bisa ya, tapi bakal beli kuat asli melarat, asal asli melarat enggak jadi masalah. Otak rewangi jawab kalau malaikat, kenapa beli nyaur ya, bong kan tidak ada kena wong pelarat non bae, namun kita nih sugi tak sauri kabe katu kurangnya, asal asli melarat ya aja gawe-gawe Allah bakal ditagi wani ngenes. Untuk nagi ditagi ngenes dinamani upload baso guys. Ya kongkong jebeli sesek sih ngutangannya kengenan. Makanya panduan kehidupan gula lan panjenengan sami itu akan kita dapatkan dari belajar di dalam kehidupan. Jadi bakal pengen tutup ceritanya Kanjeng Nabi ya belajar. Ya bakal ngerongokakan ya setugel separo. Laka kiai sing jelasakan sampai tutup ngaji. Ya kan muluh dan sok kiai indi sing tutup. Laka. Jadi bakal pengen tutup ya metahunan ngaji. Alhamdulillah. Jadi kan bercerita sedurunge sampai tekang lahire. Kok kanda lahire yang kok ngundang maning. Berarti wayai wamu hayang nih. Alhamdulillah. Kun gak sampai narok ngomong terus-terus sebeli-beli ya kita marapan wisang gin kiora. Nah iya jari bahasanya wong ngomong mah wong kanda megenting tan anak begot. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keparek maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang langkung saking kula nyuwun agunginipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekan akhir. Ingki sekalian donga kini. Sekalian donga. Ya sejen bakal donga memasalah ya mau ora. Ya mau kan ngaji ora. Bakal donga kan biasanya ana buntelane biasane kun mah. Ya kaya-kaya kun mah. Kaya-kaya dewek pa. Ya yakin meguyon Kang Den kita makene. Ya temenan ya dadi bagus ya none mah. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi
Syai'u lillahi laumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi jami'an walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumantun wawon saking kula kurang langkung nyuwun agungipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.